Jennifer Chopin diketahui saat ini sedang berduka lantaran sang suami, Yati, Daliwasing, Wasing, meninggal dunia usai alami kecelakaan pada Kamis, 18 Juli 2024. Meninggalnya Dali membuat publik heboh karena sosok yang dikenal sebagai famili man ini dan kerap disapa Papa Dali meninggal di usia yang terbilang cukup muda. Di tengah kabar duka tersebut, netizen menyoroti kemiripan antara kisah Jennifer Chopin dengan Fuji Adik ipar Vanessa Angel. Diketahui Fujianti Utami kehilangan kakak kandungnya, Febri Andriansyah alias Bibi dan iparnya Vanessa Angel tepat sehari setelah dia merayakan uang tahunnya yang ke-19 tahun. Hal ini dianggap mirip oleh netizen dengan Jennifer Chopin yang kehilangan sang suami tepat dua hari sebelum ulang tahunnya. Suami Jennifer Chopin dan Bibi Vanessa sama-sama kehilangan nyawa akibat kecelakaan tunggal yang mereka alami. Didi dan Vanessa meninggal dunia di Jalan Tol Jombang pada 4 November 2021. Sedangkan Dali suami Jennifer Chopin meninggal pada 18 Juli 2024 di Jalan-Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Bali. Netizen mengaitkan hal tersebut dengan istilah, birthday blues, dan mengatakan bahwa mereka tak sanggup membayangkan Fuji dan Jennifer yang harus kehilangan orang tersayang mereka berdekatan dengan ulang tahun mereka yang mungkin akan membuat mereka membenci hari ulang tahun keduanya. Dari Fuji Amamari jadi percaya kalau birthday blues beneran nyata adanya, gak kebayang seumur hidup harus benci trauma sama hari ultahnya sendiri, tulis salah satu netizen di tiktok. Tak hanya itu, netizen juga menyoroti kemiripan nama anak dari Vanessa dan Bibi dengan nama anak Dali dan Jennifer yang sama-sama memiliki nama Sky dalam nama panjangnya. Anak Vanessa Angel dan Febri Andriansyah memiliki nama panjang Gala Sky Andriansyah. Sedangkan anak dari Jennifer Chopin dan Dali Wasing bernama Kamari Sky Wasing banyak yang mengaku terharu dengan kisah kedua anak hebat tersebut di saat umurnya yang masih kecil, mereka harus kehilangan orang yang mereka sayangi. Nangis baru tahu nama Sky sedalam itu buat mereka, tulis salah satu akun bernama Adelia, kemudian yang lainnya juga menambahkan, nama depan nama anaknya, tengah sama-sama Sky, belakangnya sama-sama nama bapaknya, tulis akun Abdev. Selain itu belakangan ini Aliah Masaid dicibir karena dianggap kelewat sering bertamu ke rumah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, bahkan saat acara keluarga tertentu. Kekinian adab Alia saat bertamu ke rumah Aurel dan Atta jadi ramai dibandingkan dengan Fuji Anti Utami Putri. Diketahui Fuji merupakan mantan kekasih Tarik Halilintar yang sebentar lagi akan menikah dengan Alia. Salah satu yang mengungkitnya adalah akun TikTok Taal Video tersebut tampak diunggah pemilik akun karena menjawab pertanyaan warganet yang berkomentar nyinyir terhadap Alia. Tapi kok hari-hari di rumah Aurel cari makanan? Sindir akun, Ain merujuk pada sikap aliah di rumah Atta dan Aurel, dikutip pada Jumat, 19 Juli 2024. Akun Albeb selantas membalasnya dengan video yang memperlihatkan.